Halo, selamat datang kembali di Rofstreet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan ngebahas pedal dari Mohair, yaitu Mohair Symverb. Mohair Symverb ini adalah compact size, jadi tidak bisa menggunakan baterai. Hanya bisa menggunakan power supply sebesar 9 volt dan membutuhkan kuat arus sebesar 128 mA. Nah, sekarang yuk kita bedah apa aja yang ada di Mohair Symverb ini. Oke, di sini ada input, kemudian ada satu output. Di tengah ini adalah knob decay. Ini untuk menentukan seberapa panjang reverbnya dikeluarkan. Jadi kalau kita putar ke kiri, reverbnya pendek banget. Jangan kalau ke kanan, reverbnya semakin panjang. Kemudian di atas ini ada level. Nah, knob ini kalau kita putar ke kiri, yang keluar hanya sound dry atau tanpa efek. Kemudian kalau di tengah, sound dry dan efeknya seimbang. Sedangkan semakin ke kanan, sound efeknya lebih besar daripada sound dry. Di sebelahnya ada knob color. Knob color ini untuk menentukan tone-nya. Jadi reverb-nya bisa dark atau bright. Kemudian di tengah sini ada switch. Ini adalah switch untuk memilih reverb jenis room. Kedua ada reverb spring, kemudian shimmer. Nah, kemudian paling bawah sini adalah switch untuk on off. Power supply bisa connect di atas. Mohair Symverb ini termasuk dalam kategori ambience. Jadi sifatnya adalah membentuk efek ruang. Dan karena pedal ini adalah pedal ambience, saya meletakkannya setelah preamp. Sebagai informasi, saya menggunakan Velotone Dapper M ini dengan simulasi Fender Twin Reverb sebagai preamp clean-nya. Yuk, kita langsung soundcheck. We'll be right back.
Oke, menurut saya untuk pilihan roomnya sangat bagus sekali. Bisa apa ya? Bisa mensimulasikan ruangan yang kecil sampai ruangan yang besar. Jadi tergantung kita setting di decay-nya ini. Jadi kalau kita setting dengan tepat, kita bisa merasakan seolah-olah berada dalam ruangan yang kecil sampai ruangan yang besar. Dan harus bijak setting balance-nya supaya tidak berlebihan. Nah, sekarang kita switch ke pilihan kedua yaitu spring reverb. Menurut saya di posisi kedua di spring reverb ini sangat bisa merepro sound reverb yang dihasilkan oleh ampli-ampli yang menggunakan pegas sebagai penghasil efek reverbnya. Oke, yang mode ketiga adalah shimmer. Yuk kita switch dulu. Thank you.
Wow. Well, saya bukan tipe pemain ambience, tapi ternyata memainkan reverb di pedal Mohair ini ya bikin nuansa yang baru buat saya. Dan settingnya pun sangat mudah menurut saya. Seru aja. Kita bisa membuat nuansa-nuansa yang gloomy atau yang lebih open. Gampang banget disetting dengan Mohair Simverb ini. Buat pemain gitar yang di kamar pun yang pengen rasain mungkin galau-galau sedikit atau pengen dapat nuansa-nuansa shoegazing gitu, ini oke loh. Jadi apakah pedal ini recommended? Tentulah recommended. Sebuah pedal kecil yang nggak banyak makan tempat di pedal board kita. Kemudian pilihan reverbnya pas, nggak aneh-aneh, nggak terlalu banyak, jadi nggak bikin kita pusing. Dan settingnya mudah. Oke lah. Jadi buat teman-teman yang pengen eksplorasi dengan pedal reverb, Mohair Simverb sangat bisa jadi pilihan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.